نزاع جمهوری اسلامی ایران کامپلیت شات داون. Selamat datang di channel Paman Kepo. Perang terbuka sudah dimulai. Amerika Serikat dan Iran kembali berperang. Kedua negara ini sudah saling lempar ancaman untuk saling menghancurkan. Terbaru, Iran melancarkan serangan kepada pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di Irak. Hal ini dilakukan Iran sebagai balas dendam atas terbunuhnya Panglima Garda Revolusi Mayor Jenderal Qasim Soleimani oleh Amerika Serikat. Seluruh pasukan militer kedua negara sudah dipersiapkan, dilatih dan menyerang. Mengenai jumlah personel Amerika Serikat dan Iran berbeda, dilansir dari Global Firepower 2019. Personel Amerika Serikat berjumlah 2.141.900 unit personel, sedangkan jumlah personel militer Iran sebanyak 473.000 personel. Untuk alutsista yang dimiliki militer Amerika dan Iran juga berbeda. Untuk Angkatan Darat Amerika memiliki 6.287 tank, kendaraan lapis baja sebanyak 39.223 unit, dan peluncur roket sebanyak 1.856 unit. Sedangkan Angkatan Darat Iran memiliki 1.634 tank tempur, kendaraan lapis baja sebanyak 2.345 unit, artileri sebanyak 2.128 unit, dan peluncur roket sebanyak 1.900 unit. Di sisi udara, Angkatan Udara Amerika memiliki 13.398 unit pesawat tempur, termasuk pesawat pancur, pesawat angkut, dan lainnya. Ada 5.760 helikopter tempur, sedangkan Angkatan Udara Iran memiliki 509 unit pesawat tempur dan memiliki 126 unit heli tempur. Di sisi laut, Amerika Serikat memiliki kapal sebanyak 22 unit, alat penghancur 68 unit, dan kapal kecil 15 unit, kapal selam sebanyak 68 unit, dan kapal patroli sebanyak 13 unit. Sedangkan Angkatan Laut Iran memiliki 6 alat penghancur, 3 kapal perang kecil, 34 kapal selam, dan 88 kapal patroli laut. Anggaran militer Amerika Serikat dan Iran dilansir dari Global Firepower 2019. Militer Amerika menggunakan dana operasional sebanyak 716 miliar dolar Amerika, sedangkan Iran menggunakan dana operasional sebanyak 6,3 miliar dolar Amerika. Terima kasih sudah menonton di channel Paman Kepo. Silakan like and share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.